Welcome to my channel. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai video ini guys, jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Untuk hari ini, sesuai dengan judul dan timeline yang kalian lihat, aku mau mukbang guys. Aku mau mukbangin strawberry hasil panen aku kemarin. Udah gak sabar nih guys nyobain strawberry-nya. Duh, enak banget, besar-besar, juicy-juicy, montok-montok lagi guys. Gatel nih tangan guys mau cobain. Kita cobain ya, aku coba dulu satu strawberry-nya. Tuh, kasih lihat kalian guys tuh. Di sini tuh kelihatan gak tuh strawberry-nya. Merah dan gede banget guys, juicy banget. Aku cobain ya. Aku cobain dulu strawberry-nya tanpa topping. Aku cobain guys. Lihat tuh, kelihatan gak? Enak banget guys. Ini tuh manis banget dan berair guys. Ini tuh jadinya kalau minum, makan maksudnya, sobinya itu langsung jadi buat kenyang gitu karena emang sweet, manis dan berair gitu guys. Tuh, kita coba lagi guys. Mantap. Di sini emang lagi musim strawberry guys, karena pada musim semi di sini tuh buah-buah itu lagi pada tumbuh, pada berbuah guys. Jadi buahnya tuh besar-besar dan manis. Memang agak sedikit beda kalau yang di Indonesia. Aku pernah coba strawberry-nya itu emang agak sedikit asam. Jadi waktu dimakan tuh kita sampai begini tuh, mulut tuh udah keriput begini guys. Kalau ini enggak, beda banget. Kalian bisa tahu aku bohong atau enggak dari pertama digigit aja ya. Kalau tuh cobain ya. Udah kelihatan kalau manis enak itu pasti ekspresinya biasa aja, enggak menurut kita kayak gitu guys tuh. Ini emang bener-bener enak banget. Makan sebanyak apapun kok manis dan berair kayak gini bang, gak bakalan bosen guys tuh. Coba lagi. Tuh kalian bisa lihat guys tuh, udah kayak bunga aja guys tuh. Apalagi guys, ini strawberry emang kita panen sendiri tuh rasanya memang beda banget. Ini kayaknya lebih segar dari yang kita beli-beli di supermarket itu, atau mungkin halusinasi aku aja ya, tapi emang ini rasanya bener-bener lebih segar, lebih juicy dan lebih nikmat kalau kita makannya tuh dari hasil panen sendiri guys. Sekarang aku mau cobain pakai topping ya. Aku cobain pakai topping coklat. Di sini udah ada coklat. Kita celupin kayak gini guys tuh. Kita cobain sekarang guys. Coba ya. Enak banget ya. Udah rasanya kayak makan cake coklat strawberry aja nih, dicampurin kayak gini tuh. Lagi. Lihat guys tuh tuh tuh. Mantap. Coba ya. Kelihatan gak guys tuh? Mantap banget, seger. Lagi. Perfect banget guys. Ini sampai-sampai atasnya bisa dimakan guys. Cuman daunnya aja yang enggak, karena emang senikmat itu, seenak itu guys strawberry-nya tuh. Lagi. Kalian bisa denger kan? Dia tuh emang berair gitu guys. Dan seger. Tuh. Habis makan ini, dijamin kenyang guys, sampai malam enggak dinner-dinner, enggak makan malam nih. Kalau di Indo nih guys, biasanya aku makan strawberry kayak gini rame-rame nih sama orang tuaku, sama adik-adikku. Dan langsung rebutan kita nih kalau udah makan strawberry yang enak kayak gini. Tapi karena aku sendiri di sini dong, jadinya ya udah aku nikmati ada aja ini dulu. Mumpung lagi sendiri guys, kita hantam
lagi. Kita coba nih, aku mau coba yang vanilla. Di sini aku udah siapin coklat yang vanilla. Kita masukin tuh ini guys. Udah kayak di hotel-hotel tuh guys tuh. Tinggal dicemplungin-cemplungin di sini. Langsung kita lep. Ini mantap banget dah. Gak ada duanya pokoknya nih. Aku suka dicocolin sama yang vanilla guys. Jadinya kayak rasa strawberry dan vanilla ice cream gitu rasanya tuh. Cobain. Sekarang aku mau cobain ini guys. Di antara ini yang paling gede aku mau pilih ini. Tuh, ini paling gede guys tuh, di antara buah ini tuh tergede, lihat tuh bentuknya. Juicy sekali, udah kayak manggil-manggil ini, pengen dimakan dia. Tuh. Kita makan guys tuh. Aku mau makan tanpa topping biar kerasa banget nih original stroberinya. Kita coba ya. Tuh. Bener-bener manis banget deh. Ini air semua nih. Tuh. Lihat deh tuh. Kalau kalian dekat sini guys, udah aku kirim nih strawberry ke rumah kalian guys, biar kalian bisa rasain juga strawberry-nya di sini tuh emang benar-benar besar, manis dan berair. Mantap deh tuh. Sama sekali nggak ada kayak kecut-kecut sedikit gitu, nggak ada guys, sama kali nggak ada. Udah kayak rasa emang rasa-rasa benar strawberry, berair dan manis guys tuh. Kita coba lagi. Sampai gak muat di mulutku guys, satu gigit tuh karena saking besarnya. Aku mau cobain lagi guys, ini yang pakai vanilla kayak gini tuh. Aku cobain guys, aku suka banget, ini enak banget kalau strawberry dicampur coklat vanilla kayak gini guys. Gak tau, aku suka banget nih. Udah rasanya tuh kayak ice cream strawberry gitu guys tuh. Mantap gak sih itu. Kita mandikan dia seperti ini. Tuh, ke coklat yang putih. Tuh, kayak gini guys. Kita coba ya. Enak banget. Kalian mesti coba kayak gini di rumah guys. Dicampur kayak gini, enak banget tuh. Gak rugi guys, sumpah. Aku suka banget nih beginian tuh. Yummy banget. Akhirnya guys, strawberry-nya udah habis semua dan aku juga udah kenyang banget.
udah makan strawberry sebanyak itu, besar-besar dan berair dan manis banget guys, rasanya tuh nikmat banget kalau kalian metik strawberry dan kalian makan sendiri tuh rasanya tuh beda guys, bakal nikmat banget. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga buat subscribe biar aku makin semangat buat video-video yang terbaru guys. And see you in my next video. Bye-bye.